Selamat pagi guys. Kita di kebun. Kita coba panen ya. Panen kelengkeng New Cristalli. Lihat. Kita coba icip dulu ya. Ini ya, mumpung di pohonnya. Mantap nih guys. Coba agak dekat. Mantap ya. Nih. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bijinya kecil. Manis pol. Bijinya kecil ya. Dagingnya tebal. Juicy. Ciri-ciri kelengkeng New Cristalli ini adalah aroma tidak ada, tapi manisnya mantap. Bijinya kecil, daging buahnya tebal, dan sedikit kandungan air. Jadi kenapa ini bisa sampai gerombol gini? Karena tidak ada aroma ya. Jadi tidak mengundang predator seperti kelelawar buah, tikus, atau semut. Beda sama kelengkeng pimpong, kelengkeng merah, puangrai, atau yang mata lada. Mereka itu aromanya wangi, jadi mengundang untuk predator. Kalau ini tidak ada aromanya, jadi selamat. Kita coba petik semuanya, oke? Okay? Kecuali predatornya. Predatornya fokus. Hanya codot sarungan. Okay? Kita coba panen-panen guys. Ini biarin, misalkan untuk codot yang asli. Yang ini cukup untuk codot sarungannya, oke? Okay? Ini. Ada guys. Sini guys, ini ada guys. Atas. Guys, dapatnya guys. Mantap ya guys. Kita coba bersihkan nanti. Okay. Pohonnya sekian. Ini pohonnya umur sekitar 2 tahun guys. 2 tahun lebih ya. Kita tanam di pot ukuran 50 cm. Tingginya nggak begitu tinggi ya. Hanya mungkin 1 meter setengah. Oke okay, guys. Ada guys. Petik-petik guys. Singitan guys. Oke. Okay. Mantap New Cristalli. Oke. Okay. Sampai jumpa.